Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para peserta kompren yang saya hormati penegakan saya Ahmad Rianto Masih suka keserjana IAIN Brokerto Akan menyampaikan tentang teknik Teknik analisis jabatan Perkembangan dunia usaha saat ini semakin bertambah besar Sehingga perusahaan di dalam mengelola usaha diarahkan mampu untuk menggunakan sumber daya manusia dengan baik dan tentunya benar. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam reformasi ekonomi saat ini. yakni bagaimana menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki keterampilan serta berdaya saing tinggi dalam persaingan global yang selama ini kita abaikan. Tentang metode penelitian, tentunya dalam pelaksanaan penelitian ini Penelitian menggunakan pendekatan bersifat kualitatif, di mana suatu penelitian yang dilakukan secara mendalam karena ingin memahami makna atau proses subjek penelitian yang diangkat dengan asumsi dasar bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif akan lebih menekankan, yakni analisisnya pada proses penyimpulan deduktif, induktif, serta analisis terhadap dinamika hubungan antar uh, fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Melalui pendekatan ini, maka peneliti bisa mengetahui cara mendalam tentang fenomenologi yang terjadi sebenarnya terkait tentang teknik analisis jabatan. Untuk analisis jabatan, terdiri atas dua kata, yaitu analis dan analisis dan jabatan. Analisis merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan jabatan adalah sekumpulan atau sekelompok tugas dan tanggung jawab yang akan, sedang dan telah dikerjakan oleh tenaga kerja dalam tentunya kurun waktu tertentu. Dengan demikian, analisis pekerjaan dapat diartikan sebagai suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat dan menganalisis ruang lingkup suatu pekerjaan. Secara sistematis dan tentunya uh, sis, uh, sistemik, yeah. manfaat analisis jabatan ini untuk keperluan dan tentunya penarikan dana seleksi, yang kedua untuk keperluan kompensasi dan untuk keperluan pelatihan, sedangkan tujuan analisis jabatan yakni memperoleh tenaga kerja pada posisi yang tepat, karena dengan adanya analisis yang tepat maka tentunya kita mendapatkan. Uh, sumber daya manusia yang kita butuhkan begitu juga dengan tentunya dengan kebaikan memberikan kepuasan pada diri tenaga kerja juga menciptakan iklim dan kondusi uh, kerja yang tentunya kondusif tentang proses analisis jabatan yakni ada planning the job analysis ada preferring and combination the job analysis ada condition the job analysis uh, developing job description And specification ada maintaining and updating job description dan specification. Metode analis jabatan tentunya ada angket, terstruktur, ada pengamatan, ada wawancara, ada catatan karyawan, dan juga kombinasi um, mode. Maka, dari teknik analis jabatan ini saya menyampaikan sebuah kesimpulan bahwa analisis jabatan adalah proses pengumpulan dan pemeriksaan atas aktivitas kerja untuk di dalam sebuah posisi serta kualitas kualifikasi, dan keahlian, pengetahuan, kemampuan serta sifat individu lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Adapun tahapan dalam proses analisis jabatan diantaranya adalah planning, ada preparing dan Uh, connecting the job analysis, ada developing the job description and job specification serta maintaining and updating job description and job specification. Dalam pengumpulan data analisis jabatan dapat dilakukan melalui beberapa cara yaitu observasi, wawancara, kuesioner dan catatan harian kerja karyawan dan kombinasi metode. Demikian mungkin makalah yang bisa saya sampaikan. Semoga Uh, tentunya bisa bermanfaat dalam analisis jabatan kita, uh, sehingga uh, yang kita harapkan tentunya mempunyai lembaga-lembaga uh, yang profesional. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.